Welcome ya. Mana Dek Renan? Ya. Kita udah check-in. Sekarang kita mau naik sini. Mau naik. Naik eskalator. Ikut. Ini nama mama ya. Saya mau ikut lift. Papa ikut mau ikut ini mau. Ya. Pegang adeknya, pegangan tinggi, ini tinggi. Renan lihat mama. Renan, iya bunda. Renan lihat mama. Renan, pertama kali nih adek Renan ikut sama Kak Najar. Kalau El sih udah beberapa kali ikut, sekarang adek Renan. Diam adek. Jadi dulu waktu masih 2 tahun adek Renan ikut. Tunggu kakak. Your attention please. Yeah. Ini orang mana ini? Sekali. Banyak sekali orangnya. Tujuan Sumbawa. Sudah, kami sudah di bandara. Ya. Amin. Terima kasih banyak. Ustaz. Lagi makan apa ya, ini? Makan nori crispy. Abon nori crispy enak, Masya Allah. Nenan adik Nenan mau naik pesawat ya? Mau. Hah? Mau. Ah, Masya Allah. Suka Nenan seneng? Suka. Oh, anak kakak Najawa. Waalaikum kakak. Waalaikumsalam. Kamu kemana? Bundanya Ustaz. Jakarta. Insya Allah siap. Salam. Habis. Enak nggak? Oh. Apaan sih ini coba dia? Dah habis. Apaan itu? Namanya apa? Mama yang beli itu kan? Kita remot. Halo ma. Pertama kali Renan naik pesawat, lihat ekspresinya, ya Allah, Renan seneng banget. Nih, udah lah. Thank you.
Ya, ya, bagasi. Maju, maju, maju. Jangan kejar kakak aja. Cepetan. Nanti dia jauh hotelnya. Ya Allah, ini di bandara. Oh, kita mau ke hotel. Dia jalan-jalan pakai mobil. Iya. Dua kali kita nginap. Anju, Enan udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Yaya, Eral, Eral, Renan. Nih kita mau ke masuk ke dalam. Nih dingin banget udah kan? Gak usah. Dimiringin sini. Ayo, mama. Ya, foto-foto, foto. Foto. Nah, makan aja. Baru pulang ngaji aja ya. Hah? Aja baru pulang ngaji langsung ke es. Yuk, naik, naik. Kau lewat sana. Sini, no. Sekali naik, itu dua kali. Eh, situ. Aja. Jalan-jalan ke Snow World. Lagi hujan salju kakak.
kakak di atas, kakak lihat. Kakak aja. Lihat di atas. Hujan salju. Masya Allah. Saljunya turun. Masya Allah. Jadi di situ ada jualan makanan. Kita udah punya tiket. Nah, nanti dapat gratis makanan, Masya Allah. Kereta gantung tuh. Ajak kena mau. Ajak, ajak kena saljunya. Ajak kena saljunya hujan itu kakak. Hujan salju kakak. Lihat itu kakak itu di atas tuh. Kakak lihat. Lihat, lihat. Oh. Sambil enggak kelihatan semua. Sambil enggak kelihatan. Iya Masya Allah. Mana adik-adik itu ya? Saljunya lagi dingin banget kita di sini, seru. Udah main perosotan, bawa ke situ aja. Ayo. Bisa? Pelan-pelan ya. Ah, ini nyari 40% mundurin gua. Enggak bisa ya? Udah di sini deh. Dia anak-anak tuh. Ya. Jalan, tarik. Awas, Jaya, maju. Maju. Lagi dikit. Yo, Eral. Ayo. Itu masih belum keluar. Iya. Era. Kita sewa lagi satu aja yuk. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu lawla fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiyyun qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifaa' walladhina la آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد dan sekarang kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Quran bahasa Arab. Saya mereka akan berkata, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, sedangkan Rasul orang Arab? Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman, dan bagi orang-orang yang zalim,
Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Dan bagi orang zalim, Al-Quran itu akan menambah kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Ya, dia yang antar. Kita nunggu adik-adik ini mana ya? Pada main, udah sepi nih, udah sore. Ternyata kalau sore sepi teman-teman, ini aja. Ya. Kalau sore sepi atau rame? Sepi. Enakan sepi atau rame? Enakan sepi, bisa ngaji ya. Ye, mana ya papa tadi naik gondola? Naik gondola. Kak ganteng. Anak cewek cowok. Tukik. Ya Allah, Era sama Aira nih coba. Ya Allah, dia bikin apaan tuh? Era. Banyak ada yang nonton. Tapi ada enggak? Dia mau disemprot sama salju. Kita mau dilempar diam diam nenek, jangan gitu. Kanan tengen. Enggak kena. Enggak kena. Enggak kena. Jangan ngomong. Kita lagi naik kereta kantor. Mama, papa, ibu, kakak, sepupu, ayah. Terus? Saya lagi di salju, semuanya pada ikut. Saljunya dingin banget. Saya sampai kedinginan. Itu kakak saya lagi main. Mana? Itu. Oh iya, kakak siapa yang lagi main? Era. Kakak Humaira, kakak Eya. Kita lagi naik kereta gantung. Kita mau main salju. Tuh, Era lagi main salju. Nah, udah dia persiapan, basah kuyup dia, Nek. Era sama Humaira. Diam-diam, enak, mama takut. Bisa lempar. Seneng banget ini anak dua nih. Era lama. Nah, kita mau dilempar, takut. Kita mau jangan terlalu dapat enak. Mana ya? Udah jam setengah lima. Sampai jam berapa kita? Sampai jam lima ya? Eh, tadi kita masuk jam setengah empat. Sampai setengah enam berarti. Udah, gendong dah sampai sini.
Ya, tinggal papa duduk aja. Pegang. Yo, kakak aja mau naik kereta. Ya Allah. Kakak aja mau naik kereta. Pelan-pelan, Pak. Langsung duduk aja papa berdua. Iya, Ibu. Ya, ya. Itu enggak boleh ke area sini ya. Oh, enggak boleh. Jeblos nanti aku taruh di sana ya. Oh, iya. Ya. Ini aku taruh di tempat penitipan sepatu ini atas sama. Tadi kita paket ya, dapet ini deh bonusnya makan.